Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore menjelang sore, jangan lupa sore-sore hadir lagi bersama Bang Sukrutu dan hari ini Bang Sukrutu biasa lagi guys akan memantau sarang burung-burung yang ada di sekitar gunung kita ini guys. Bang Sukrutu akan memastikan sarang burung Sri Gunting itu guys ya. Yang kemarin saya keluar masuk sarang guys ya. Bang Sukrutu akan memastikan apakah ada anaknya apa ada telurnya guys. Untuk videonya mari kita saksikan guys. Ya, kita lanjut lagi guys untuk melihat sarang burung Sri Guntingnya. Saya menggunakan bambu guys ya untuk alat bantu karena sarangnya itu agak tinggi dan untuk dipanjat itu susah guys ya karena saya nggak bisa memanjat terlalu tinggi kayak gitu karena pohonnya gede dan tinggi. Jadi saya menggunakan bambu guys ya. Nah, ini saya. Jadi menggunakan bambu dengan panjang sekitar 20 meter guys ya. 15 lah, 15 meter. Nah, itu saya kelihatan tuh guys ya. Jadi agak sedikit main-main lah. Karena pohonnya itu tinggi guys ya, pohonnya itu yang ada sarangnya itu. Udah tinggi terus adanya di ujung dahannya tuh, bukan di tengahnya, adanya di ujung guys ya. Makanya memakai alat bantu yaitu sebatang bambu untuk melihat sarangnya. Kemarin itu kan masuk sarang terus keluar lagi, tapi Abang Sukrutu tidak bisa melihat apakah ada apanya itu guys. Nah, ini Abang Sukrutu ini memastikan nih, udah saya naik tuh. Udah menggunakan bambu. Nah, tuh lucu tuh. Jadi tinggi tuh guys sarangnya, tinggi. Sarangnya tinggi tuh. Coba lihat kita bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng guys. Ada apakah ini? Terus dia dikit-dikit lagi. Oh, ternyata ada telurnya dua guys. Ada telurnya dua tuh, kelihatan kan? Cuma ini nggak pas ini guys, nggak pas nih. Waduh. Ini nih, ada telurnya dua tuh. Ini burung Sri Gunting guys ya, burung Sri Gunting yang kemarin itu keluar masuk sarangnya itu. Jadi Abang Sukrutu tidak bisa memastikan nih, nggak bisa memastikan. Sekarang bisa memastikan, ternyata baru telur dua guys ya. Nah, ini kurang pas ini untuk pengambilan gambar karena susah atau kesulitan guys ya untuk mengambil gambarnya ini karena menggunakan alat bambu seperti ini. Jadi saya nggak fokus. Nah, artinya nggak bisa untuk menepat. Nah, ulang lagi nih biar bagus kelihatannya itu untuk telurnya yang ada di sarang itu guys. Tuh, coba kita ulang lagi nih. Kalau ini kemungkinan, oh belum guys, belum. Nah, tuh ulang, tanya ulang tuh. Kita ngulang lagi guys, ini kita ngulang lagi karena posisi gambar nggak bisa nih, ulang nih. Kita ngulang lagi karena itu nggak pas tadi, itu nggak pas sarangnya, belum nggak kelihatan telurnya guys nih, ulang nih. Kita ngulang lagi yang kedua kalinya. Ayo kita lihat sama-sama guys. Nah, kalau ini sedikit kelihatan nih, sedikit kelihatan. Tuh mantep tuh, ada telurnya dua guys. Ayo yuk, tuh ada telurnya dua tuh. Mantep tuh, telur Sri Gunting guys. Mantep sekali, ada telurnya dua tuh guys. Yang kemarin masuk sarang, keluar sarang, ternyata masih telur, belum ada anakannya guys. Mantep sekali tuh guys. Kita besok lanjut lagi guys untuk pengambilan gambarnya. Terima kasih.